Ini aman ya? Aman. Soalnya kan jalan itu kan udah ditinggiin. Nah. Dulu kan yang iya kemarin tuh yang itu kan yang iya yang di sana itu kan tenggelam tuh. Udah kita tinggiin banget di situ kan. Ya itu aja enggak kerendam dia kan. Heeh. Paling gini aja. Nah, hitung-hitung jalan-jalan malam mah. Kan. Iyalah. Kapan lagi Abang ngetrail pakai kan? Jadi teman-teman kalau mau butuh apa juga di sini tersedia, enggak usah capek-capek. Enggak usah capek-capek ya, banyak ya. Banyak. Mm-hmm. Kalau haus Glory Dina ada. Mm-hmm. Tapi ya gitu asam-asam dikit lah. Asamnya beda. Asam telat ini mah. Ah, itu nemu apa lagi tuh? Ini obat sakit kepala ini. Obat sakit kepala ya. Enggak potek pokoknya. Mm. Kalau butuh kalau lampu di rumah Anda mati, di sini tersedia itu. Ha. Bok bayi, Bung. Oh, sama kebelit. Goblok-goblok anjing naon eta teh anjing. Anjing. Ali eta mah. Anjing. Goblok anjing. Mirip ijo ya. Heeh, anjing mirip orae anjing goblok anjing. Oh, lihat dari kiri juga sih. Jadi sebetulnya banjir itu enggak banjir itu enggak selamanya bikin kita sedih gitu loh. Iya ya. Terkadang kalau kita melihat sampah gini kita bisa membayangkan ke hal-hal yang sebetulnya enggak perlu dibayangin. Kamu kalau butuh kelapa ya ada gitu. Jadi, jangan selalu anggap banjir itu apa menjadi suatu penderitaan. Oh. Kita Satgas ini udah terbiasa banjir loh. Iya. Dan lihat pohon ini ya. Patokannya ya, patokannya. Jangan pernah lewat dari perbatasan ini. Hah? Jangan pernah lewat dari patok batas dari ini. Dari batas ini ya. Iya. Kalau Anda kalau Anda sayang nyawa Anda silahkan bergeser 1 meter ke depannya. Kalau Anda mau ngundang apa? Tim SAR, kalau mau ngundang tim SAR sekarang silahkan aja. Silahkan lewat sini ya. Nah, kalau ini sudah rata loh. Ayo. Sayang memang enggak terlihat ya. Ini batas tahap batas negara ini. Negara ya. Waduh, jero. Cobain dong. Wah. Nah, coba dicobain. Nyawa saya satu, Cok. Apa lagi nih kita cari nih? Kalau Anda butuh es krim enggak perlu tuh. Nah, ada. Itu jelly ya. Yang paling banyak kayaknya. Nah, ini ada teh kotak ada. Nah, kalau Anda masuk angin, minyak masuk angin telur capung ada. Tuh. Ada. Bersyukurlah. Bersyukurlah kita punya Citarum ya. Ya itu, efek bohong orang tua ya gini. Tadi kan bilang kan banjir, itu juga belum benar banjir. Oh, ini pelaku utamanya sibuk sendiri terakhir kan tuh. Nah, walat ya gini jadinya tuh. Ngedayungnya aja sampai enggak bisa ini. Ngedayungnya aja lihat tuh. Enggak jalan-jalan kapalnya. Ini akibat bohong ke orang tua kayak gini ya sebenarnya. Gimana nih kronologinya sebenarnya? Jadi ini pelaku utamanya sebetulnya, bukan ini kita pelaku utamanya ya. Coba sini pelaku utamanya, sini pelaku utamanya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kok bilang ke Pak Susilo banjir tapi belum banjir gimana? Oke, nah sekarang keadaannya benar-benar banjir ya. Ini coba ceritakan kronologis banjir ini sebenarnya. Kenapa ada terjadi banjir malam ini sebenarnya? Itu soal itu karena alam itu kan nggak tahu itu masalah. Tadi barusan saya tuh main-main. Ditanya sama Pak De, katanya mau ikut main ke Oxbow. Sebab saya malas mau ngejemput, dibilangin banjir ke saya. Lama kemudian tahu-tahu benar-benar nih karma ini. Nah, karma. Jadi ini karmanya melawan orang macong ya. Itulah. Jangan kualat sama orang tua ya, jangan bohong sama orang tua. Karena akibatnya ini beneran kita banjir jadinya. Sekarang sibuk. Bye.